Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Amat mengejutkan seluruh Malaysia apabila Sultan Sharafuddin mengumumkan baginda meletakkan jawatan sebagai pengerusi MKI. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, telah meletakkan jawatan baginda sebagai pengerusi untuk Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada hari ini. Peletakan jawatannya ititu bertarik 9 Mac 2024. Itu berkuat kuasa pada 9 Mac 2024. Baginda tidak berhasrat untuk menyambung tugas berkenaan dan baginda menyerahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk memilih seorang pengerusi baru dari kalangan Raja Pemerintah agar kesinambungan fungsi dan aspirasi MKI akan terus dapat dilaksanakan dengan lebih baik di bawah kepimpinan pengerusi yang baru. Itu adalah menurut laporan daripada laman Facebook Selangor Royal Office. Untuk pengetahuan semua, baginda sebenarnya sudah pun menjadi pengerusi itu sejak 10 Mac tahun 2022 lagi. Baginda turut menegaskan bahawa sepanjang bertindak sebagai pengerusi MKI telah menjadi kewajipan bagi baginda untuk sentiasa mengangkat dan mempertahankan syiar agama Islam di Malaysia dalam setiap keputusan yang dibuat secara muzakarah. Jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri telah pun ditubuhkan di bawah kepimpinan baginda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini sangat mengejutkan Malaysia sebenarnya apabila baginda membuat keputusan untuk meletak jawatan selepas apa yang berlaku. Sejurus selepas baginda, tidak lama selepas baginda menghantar warkah kepada Hadi Awang melalui Pesuruhjaya PAS Selangor, di mana baginda cukup duka cita, malah seluruh makalah, seluruh newspaper, media di Malaysia memberikan laporan yang sama, iaitu baginda cukup duka cita dengan Hadi Awang. Kenyataan daripada Hadi Awang, apa tidaknya baginda sudah pun memberikan penjelasan bahawa perlu dihormati dan baginda sendiri pun sudah membuat satu usaha, iaitu baginda membuat telah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri ditubuhkan di bawah kepimpinan baginda. Tapi itulah yang mungkin terlepas pandang atau sengaja terlepas pandang, itu kemungkinan dia, yang dilakukan oleh Hadi Awang sehingga baginda murka. Sampai pada ketika ini, satu-satunya yang terjadi yang kita tahu adalah Hadi Awang. Hadi Awang telah menghantar surat menjunjung kasih atau apa. Tapi itu sebenarnya hanya apa ya? Karena pada pendapat saya, damage have been done. Kerosakan sudah berlaku. Banyak orang bingung. Kerana menurut tita baginda itu boleh mengelirukan rakyat, dan memang sudah ramai orang terkeliru dengan tindakan Hadi Awang itu.
Jadi apa yang saya ingin katakan adalah selepas ini harap-harap tidak ada lagi Hadi Awang 2.0, tindakan Hadi Awang 2.0 tidak ada lagi begitu. Jangan lagi bila sudah ketua MKI pula itu, pengerusi MKI pula itu, Sultan sendiri, Sultan Melayu Islam yang menegakkan syiar Islam, seolah-olah tidak dihormati titah baginda itu dengan memberikan kenyataan itu sampai Sultan duka cita. Harap-harap selepas ini tidak ada lagi perbuatan seperti ini. Ini tak patut berlaku. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Isu tentang derhaka kepada agung dan raja-raja menguasai hampir semua media sosial beberapa hari ini. Sepanjang minggu lalu, semua bercakap tentang Hadi Awang. Hadi Awang yang telah membuat Ketua Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Melayu Islam Malaysia, Sultan Sharafuddin, iaitu Sultan Selangor, berasa duka cita kerana baginda berasa ada unsur penghinaan kepada Raja-Raja Melayu daripada Hadi Awang. Dalam surat yang dilihat itu, buat julung kalinya, buat pertama kalinya, surat daripada istana daripada baginda Sultan Selangor itu dengan secara khususnya menamakan nama Hadi Awang. Selama ini raja-raja Melayu bila dia bertita, bila baginda-baginda bertita, tidak ada nama khusus yang disebut, sebenarnya secara umum. Tapi kali ini buat pertama kalinya nama Hadi Awang disebut. Noi. Kemudian apa lagi? Kemudian heboh juga tentang bagaimana Taqiyuddin dan Hasan Karim yang seolah-olah mempertikaikan titah diraja daripada agung. Ini bukan daripada sultan saja, dari agung sendiri. Di mana mereka seolah-olah ingin mengingatkan agung, ingin mengingatkan agung tentang perlembagaan. Tak payah nak ingatkan. Sebab soal ahli parlimen melawan agung tidak boleh timbul kerana baginda sebahagian daripada sistem demokrasi berparlimen. Jadi kalau dipersoalkan sebenarnya tidak menghormati perlembagaan, dari siakah soalan itu memang. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen membolehkan cabang-cabang demokrasi sebenarnya bersekali dengan raja berperlembagaan. Maksudnya bergabung, tidak boleh dipisahkan. Oleh itu sebenarnya tidak timbul isu ahli parlimen melawan titah agung atas alasan kebebasan bersuara dan kebebasan berpolitik. Kata pakar perlembagaan Institut Antarabangsa Pemikiran Islam dan Tamadun Islam ISTAC dari Universiti Islam Antarabangsa, iaitu Profesor Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein. Jadi cyber trooper yang entah sampai mana aja pengetahuan tentang undang-undang itu, lebih baik diamlah untuk mulut kamu, sebab kamu tidak tahu apa-apa tentang undang-undang. Bagus diam saja. Bagus cerita tentang vlog pergi memancing kah, itu okey. Jadi kalau nak ulas tentang undang-undang kah, tak payahlah, kamu bukan ahli undang-undang pun. Macik-macik, pacik-pacik, kalau mau percaya kepada orang, percayalah yang betul-betul bijak, bukan yang hanya apa berlakon jadi bijak, bercakap macam pandai tapi rupanya tak tahu apa pun. Contohnya bila kita dengar daripada seorang profesor yang memang pakar dalam perlembagaan, itu yang kita percaya, itulah yang kita ikut, sebab dia ada latar belakang yang bagus tentang apa yang dia cakap. Begitu. Janganlah percaya kepada ahli politik yang tak ada apa-apa tentang perlembagaan, undang-undang, bukan saya, tentang undang-undang. Tapi itu pula yang dipercaya sesungguhnya. Tidak boleh ada ahli parlimen sebenarnya yang menyanggah titah yang di Pertuan Agong secara terbuka.
apatah lagi secara tidak beradab karena ia merendahkan raja berdaulat negara. Itu kata profesor itu. Bayangkan, bayangkan itu dikatakan oleh pakar perlembagaan ini. Tidak boleh ahli parlimen menyangga tita yang di Pertuan Agong sebenarnya ya. Ya, secara terbuka apatah lagi dengan cara yang tidak beradab. Maksudnya apa? Biadab. Karena ia sebenarnya sedang dalam seolah-olah sedang merendahkan raja berdaulat negara. Beliau juga berkata, masalahnya kebanyakan ahli parlimen melihat perlembagaan persekutuan dari sudut pandangan Westminster. Di Malaysia, yang setuju dengan undang-undang atau enactment ialah raja atau yang di-Pertuan Agong sebagai the maker. Ini bezanya dengan England yang kedaulatan rakyat utama dan mengatasi kuasa raja atau ratu England. Berbeza di Malaysia dengan di England, jangan samakan. Inilah bila cyber trooper bercakap, dia macam nombor satu tapi tak tahu apapun. Dia cuba buat pandangan, dia cuba buat satu kesimpulan, dia cuba buat satu naratif yang membingungkan rakyat sehingga rakyat percaya bahwa itu tak bersalah, tapi sebenarnya tak baik. Bukanlah berdosa apakah, tapi tak baik, tak beradab. Mana boleh? Ini pakar yang cakap tahu. Meska dia kata, di negara ini kedaulatan raja membentuk sistem demokrasi berparlimen, kata beliau dalam satu wawancara eksklusif Berita Harian. Beliau mengakui bahawa Malaysia mempunyai kuasa undang-undang khusus seperti Akta Hasutan untuk melindungi kedudukan raja. Untuk menambah baik keadaan ini, beliau mencadangkan penubuhan Suruhanjaya kedaulatan raja-raja dan negara untuk tujuan pemantauan yang lebih berkesan. Saya setuju, supaya tidak ada lagi yang menunggang-nunggang yang sanggup mengganggu gugat 3R di Malaysia ini. Jangan sekali-sekali, kita jaga keharmonian negara kita. Jadi beliau berkata, Suruhanjaya kedaulatan raja-raja dan negara perlu diwujudkan bagi memantau setiap perkara yang membabitkan kedaulatan raja dan negara. Beliau juga kata, Suruhanjaya boleh memantau dan merujuk perkara tersebut kepada penguat kuasa jika ada pelanggaran. Beliau turut memberikan nasihat kepada blok pembangkang dalam konteks isu yang dibincangkan. Beliau berkata, pembangkang hendaklah bersama kerajaan menegakkan kedaulatan undang-undang, yaitu kedaulatan raja sebagai pemegang amanah Allah, dan keduanya prinsip keluhuran perlembagaan. Seorang lagi tokoh akademik melihat ahli politik dalam melawan tita istana sebagai penderhaka atau jebat moden. Nah, kena cop penderhaka dan jebat moden. Beliau berkata, saya menilai golongan ini penderhaka dan jebat moden. Seolah-olah berlakon menjadi wira rakyat walaupun menentang arus budaya dan adab selama ini yang menjadi asas kehidupan rakyat Malaysia, kata pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. Siapa dia? Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Ini barulah kita boleh percaya. Jangan percaya dengan cyber trooper kah, walaun kah, yang entah apa-apa aja pengetahuan dia tentang undang-undang. Bila tanya rukun negara pun belum tahu, tahu atau tidak, hafal atau tidak. Silap-silap rukun negara pun tidak hafal. Buktinya YB Padang Serai agaknya, kalau tidak silap saya, sampai disuruh oleh speaker untuk mohon maaf, minta ampun dengan Agung kerana nama Agung pun boleh salah. Macam mana ahli parlimen boleh buat kesalahan begitu pun tidak pasti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan lengkapan pada berita ini, anda boleh masuk di dalam Harapan Daily. Kita jumpa lagi, bye-bye.